hacer un lugar y para chinta un bebé sin amigo y tiran por pasta mi pena hoy son y las titas las piedras sabut na pagolong di roha tito do diya na adong di baga sa ostaw nari mole ate tito tuile do sabut ro kongan na hata muna na kinina tu si juan nagabe tamyakta hata ido tamyak di genapi tuham main tu pao pitaon si jualon si Juano asa biar bila Tuhan dan kalau biar bila Tuhan si Juano otomatis bisa ke hubungan atau rasna maka doa macam masa lipna pasti dihalau. Jadi Tuhan Yesus memberkati keluarga ini pasti boleh hidup di bawah rumah anak. Songoni nang di ke anakku para main guru mela bawaku mulai ate dihamu yang ini dah ada anak permain guru saya tahu tu kalau mau jadi guru sama ibu ni mata kiri mama kiri tiki mulai jojo mulai kenapa firman apapun yang baru berbuat tadi, tenaga, waktunya, capeknya. Alsong betul-betul muna. Berharap seperti berbuat pada Tuhan, ada janji upah. Supaya jawab muna, kami baru nama Tuhan semakin lagi sedekat. Saya nengok yang ini, Pak. Jokhi anak, bapak lain, kenapa kau muna? Tuhan Yesus malah berkata di si Juan Juan biasakan hukum lagi dirimu berkata kalau ada yang menasihatimu jangan tersinggung katakan kalau kau malu mengatakan dengan suara keluar, katakan dalam hatimu, terima kasih kalau kau sudah menasihati aku. Pegang janji firman Tuhan, jadilah perkataanmu itu kepada aku. Makanya aku selalu menasihati kalian. Mulut jumpa bahwa tamu. Salam aku sayang, apa jawabnya? Tuhan Yesus berkati aku. Ya, Tuhan Yesus berkati. Dengan harapannya opung, perkataan yang baik itu supaya terjadi sama kalian pengopuku semua keturunan. Itu maksudnya opung. Yang mana? Karena kita butuh nasihat orang. Kadang-kadang kita merasa pinter, merasa kita benar, perasaan kita. Tapi bukan kita yang menilai kita, yang menilai kita adalah orang lain. Itu yang benar. Yang mana? Opun pesankan sama kau. Begitu tadi sudah foto-foto, sini surat maluamu, sini bibelmu. Coba ingat di dalam gereja tadi opun bilang apa? Jual firman yang diberikan melalui pendeta untukmu. Opun ulang sekarang berarti yang kedua kali. Itulah doa opung pagi, siang, sore, malam seperti kata firman 7 kali memuji Tuhan. Itulah doanya opung boru sama kalian. Pau buku doa mumu, doa inung. Baik atau mau doa mu kau menjam. Amin damang. Terus pesannya opung. Kau bangun pagi, lakukan dulu Matius 6 ayat 33. Begitu kau bangun tidur, terima kasih Tuhan.
Aku sehat, sempurna semua organ tubuhku. Terima kasih. Habis itu kau pergi kamar mandi, buang air kecil, kau duduk lagi balik melakukan Matius 6 ayat 33. Karena di sana ada janji berkat. Carilah dahulu kerajaan Tuhan Yesus, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Imanin itu. Kau pun gak melakukan itu. Yang kedua, ada janji upah. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa syafaat. Kau tidak melayani seperti kata tulang tadi, sediakan waktu mau berdoa syafaat. Karena itu ajaran Tuhan Yesus berdoa syafaat, mendoakan orang lain dulu, baru yang terakhir untuk kita. Di sana ada janji berkat. Yang mana? Ulangon, imanin. Terus melakukan kasih. Yang ketiga, melakukan kasih. Kasih banyak menutupi dosa, kasih banyak menutupi pelanggaran. Menutupi kekuranganmu, apa yang dibilang oleh saudara kita, opung pulang tadi itu, lakukan hukum kasih. Kau lakukan itu, kata Tuhan Yesus apa? Menutupi pelanggaran, menutupi dosa. Yang keempat, waktu kau ulang tahun yang ke-16, opung berharap catatan kiriman yang opung berikan kepada Juan dan opung pesan pada saat itu, ini jangan kau buang Juan, tetap taruh di dompetmu. Apakah Juan itu lakukan? Tuhan yang menyelidiki hati dengan segala jalan pikiran. Apakah itu kau lakukan, ada di dompetmu sekarang? Itu ulang lagi, buka baca. Terus yang kelima, kekuranganmu sekarang di mata manusia, terlebih di matanya mungkulo ino. Hati-hati kau hukum karma tabur tuai. Kalau kau ingat ini hukum karma tabur tuai, pasti kau berjuang untuk bertutur kata yang santun, yang takut akan Tuhan. Saat kau di luar, saat kau di sekolah nanti, di kampus, kelihatan orang ini orang uraan, gampang kasih alasan. Maaf ya, aku udah janji sama mamaku, sama papaku, ada acara keluarga. Aku cari supaya kau tidak dipojokkan, tidak digoda sama teman. Terus yang terpengaruh, minuman beralkohol. Ya punya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Zaman sekarang yang di televisi, lihat di sarana HP itu, perempuan yang goda laki-laki sekarang dengan segala macam cara. Jangan nyamannya, jangan sayangnya. Soalnya udah pengalaman si akang-akang itu. Masih SMP pulang sekolah, mampir di rumah opo. Loh ini masih SMP, dari sekolah, berpakaian sekolah, langsung ke sini. Kok tadi pamit gak sama orang tua? Kalau tidak pamit yang pulang sekolah kok langsung rumah neneknya, temanmu. SMA juga begitu. Apalagi mau dikutuli mahasiswa. Soalnya kakang, hati-hati amannya. Hati-hati sayangnya, jangan sampai itu dipakai sayang dia. Ingat, yang terakhir dikatakan Tuhan kepada kita, ajaran Tuhan Yesus, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini opung tekankan. Jaga nama baik keluarga besar tanpa bolon dan simbolon. Bayangin, simbolon ini kemarga apa aja ini istrinya. Simbolon ini kemarga apa aja ini suaminya. Tanpa bolon demikian juga. Akan baru anak kayu kamu sebina kemarga kamu dia kemarga. Akan metua mama muda utah sama mereka apa orang itu. Istimewa menjaga nama baik sebagai orang Kristen. Karena tidak harap berita pendeta yang nggak boleh jadi silo. Iya, tahu tak? Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Oke. Siapa masuk? Puji Tuhan,
kasih. Sama-sama saya ucapkan buat kedua orang tua saya. Mama lagi ngomong. Buat opu, buat paribanku, dan buat amanku, Anggi, Eda, mau semua yang ada di sini. Terima kasih buat waktu pengorbanan kalian untuk mengakhiri acara ini. Pakai nangis, kami juga jadi ikut nangis. Memberikan masker-masker buat anak kami ini. Sebenarnya mohon maaf, ini memang acaranya sebenarnya mendadak. Karena memang kami berpikiran itu simpel. Kami maunya simpel, sebabnya udah ada syukuran sendiri, udah selesai. Memang saya melihat kok kayaknya iya, kok dari semua keluarga, terutama keluarga dekat sini. Inilah awal saya, istilahnya apa ya, melepas dia pelan-pelan. Karena dia bukan dalam genggaman saya lagi yang bisa saya pegang. Agar anak kami ini di setiap saat, di setiap detik yang mengingat semua apa yang diberikan dua-dua dia dan dua-dua mengirimkan dia. Saya juga ingat waktu kita kesini sama Lula, semua yang waktu si dia berlahir, saya ingat waktu mama kawin dia. Dan yang kedua kalinya saya mengundang juga Lula kami untuk mengatakan doa buat bereng waktu. Terima kasih, tidak ada yang bisa saya berikan membalas kebaikan ula-ula kami sama Mbak Mama, sama Bapak Eda, Guru, Kakak Paribas, semua yang ada di sini. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan saudara-saudaraku di sini. Bapak Mama, Tuhan berkati kita semua. Dan buat donat tubuhku, donat tubuhku sama Boru, Beres, Hela, terima kasih banyak dukungan keluarga ini sehingga acara ini bisa berjalan lancar. Dan saya juga tidak bisa membahas apa-apa, saya hanya bisa memberikan doa semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, berkat limpah, dan yang baik. Buat anak usi Juan, kamu dalam kandungan, saya tidak ada bercita-cita kamu menjadi profesor ataupun menjadi orang yang tertinggi. Saya tidak ada pikiran seperti itu. Yang saya inginkan adalah kamu bisa menjadi orang baik untuk menangkan Tuhan dan bisa menjadi berkat buat sekitarmu. Itu yang saya inginkan dari kamu. Maka dari itu waktu saya tadi sulang-sulang upah-upah ke Tuhan, Mama bilang pertama adalah
Jadilah engkau lelaki yang takut akan Tuhan. Yang kedua, jadilah engkau lelaki yang tangguh dan bertanggung jawab. Luar biasa. Yang ketiga adalah, jadilah engkau lelaki yang membawa berkat, menjadi berkat buat sekitarmu. Itulah ingat itu aja. Biasa-biasa. Semoga kamu sehat-sehat panjang umur ya, Bang ya. Tuhan berkati. Untuk nasihat dan motivasi-motivasi yang udah diberi kepada Juan, mungkin itu memang nasihat motivasi-motivasi yang memang cukup susah ya dilakukan ya, tapi Juan akan berusaha buat lakukan biar nasihat dan motivasi yang diberikan ke Juan itu tidak percuma. Jadi mulai tema pas dulu ada kekuatan boleh sama pengisian di bagas nami, di bagas nama rapang, nama jolong, di bagas si buan sana, si buat dua, tapi mobil di karorombuna, raja nami, dua bilang nami, tungganiku, inang loku, beribad, jala sudi, sahuhut, dohot diamu, amang ketua, umat isu bolong, inada dia muna, lau, mendapotong, gokon, dohot, jauh-jauh siap. Amang raja, dohot dengan siap saya, molo dari motor tutur rawati takas do lokon ganekku makani minggu nasalku baju pangguri kita jala majukan bagas ni anak salpu hata siang nami, siang au, helam, pemulungmu, nama dok, dua lakinan, berkelaman dan kembaliku. Holan gokon, masih beta-beta on, tugari jaros. Ima, nama lua, siapa kakun, popu munaon, bere munaon. Merdalan ma'ari, merdalan ma'tikfi, roh burung munaon sakta baba dari dok tuau jalan atakas disukur tu anak nibaon tu anak kon sejujuk baring kon dan pola bapak pola oma pola bengsong ini
alaina rohaman yan. Di pikiran do burumuna, do botong gunaon. Jalan amar panukun, tekan atu waktu. Jadi imara alani lasrawani ba lasrawani burumuna kami pamurungku sada kae sibuan kae mak tukpe belga tukpe geleng tondo ada kunci di hari Kamis nama nang di hari Jumat Lau maha itu bagas ria semua tuanku berat. Alananga pakar kami. Bang boleh ate mah dia mu aman. Inang di padu tujuan muna. Dia jarimu tahu helamot. Mampengaju doamu tuhami. Tina kolang dua hara jauh maisi aku bolu dua si bolu nauli maisi ni sidung siani berikut gua langsung alat tunggal itu jala parpanuku musa boru munaon dua songona so persia boru munaon molong aku berikut alat tunggal itu. Emang mudok-dok tu burung munaon, so tung dia jadi ho saya tunggal nekon edam ini. Tahu tahu. Asa asa ibu to burung munaon dok, dok masih ajar akar urut di para datong. Emang setabi nampo. Guru kido ala edan tunaon seperti nak sama edan lama kian orang dia jadi bo ala tidak diri do ala ala inang boi ala puji Tuhan las waktu tunggal ni las waktu dia mungkin bo seperti biar gaya mu Tuhan. Biar kaya mudo ini punau kosdo cetari ini buku siang apapun yang ada mengaitkan alai siang dia mah mudah-mudahan mah soal tangyakta saluhut molotung tujuh lani ayo apa sanggup walakku. Puji Tuhan, asana kon, si Tuhan kon, boy si cuncung bayi kita pembolon, boy si cuncung bayi ini peparan yuk pengherpet, ada daman kehinan, si buat gua, walaupun beri mana, dan si buat gua siapa hukum, alai jujur aku pribadi, aman, inan, jatuh adikku. Hati kecil bangga dong, dos tua, bangga. Tiba tu dua ni mana dong? Hama lawan ni mana, talenta ni mana? Alai orang sadar dong, mungkin lah. Bina mangulo solui mana? Dia posor ni anak kon. Kopumon, beremon, perlu tanya ni am, ibu dai, akak boleh pur, akak nauri nadinggan, tu anakku si Juanon, lima songo si kusuku ni halak opung alek nakin, tangku bereng dompet lagi, halai sahali tak bereng au peak ma. Di biru puru mana?
Bubereng ma dompet main. Hatiha seteli jama sonarion. Manang na aka obat-obat tanakan tapuwa. Bubereng ma. Adong dobe isi harotas. Imana ni suratom optimalek. Imana kamu hidup nakil tiki ulang tahun. Alayang binoto sonari. Adong dobe yama. Dompet mu. Bagi duon asal las lari opung. Bagi duon. Keberian lek lah. Jadi on ma'aman inang ibadah hudo secara pribadi hati kecil bangga doau salut doau polo ginere ketawi ino nga janda ino salai anakku biat gari doyok ngemari bak suraton ngaman ganti dope to eh uboto dope nao sen opung nao kubao alai tong dope hot lok kok nao takon tuk pe meriba jadi peok mau naman lima tahun udah punya lah opung ini ya ke buju-buju mau jadi imada aman aku mau nuri akan mau mau imas jadi olah misori do udah aku ala di ngoti jadi lima kesepulana sendiri pos doroha di hari yang muda sudah kamu berhenti molo adong hata boleh aku yang bijak ha boleh aku yang raima kupasak ke kamu tuar mana bapak sunye akal daun akal daun gak membantu kamu Tuhan di pasatamu nakin deke di bulu nami bilang-bilang ini deke nakin tolu saya tubuh kamu di mulu Tuhan di bulu nami karyong saya akan sorot ada kena saat mari sulit kamu. Jadi waktu yang ini yang kau nggak tumbuh pun sedang melihat hal anggi untuk live school nasihat Sidoarjo mana nasihat dia yang selalu guna masuk mulia tema di gokokku malana ibadah udah naking dan terkira siap pemikiran alana olan olan telepon olan WA soro nawa lektur na sa Sidoarjo hatwari na ang WA apay dan adong aus dan adong alay mulia tema di sini kami hutna jadi tuan mama balos dan juga bangsa puruan di sure akan mahala nauli akan hata kesolasan akan hata kuda waktu kami main makan hujan berbudi mak kita sama mulia tema di kita sambilnya mengasapi pengepul on dari pasahat Tuhan yang sempurna pemurun nami akas dohot dengan kursi terlumi mani aku na pariban nami na kulah kulah nami pengguna pasahat nami na sepuluh bitu ma madi sepuluh hata na uli hata na ringin aku na sakuna aku nami mani martuhani dami wawas marita sakuna budi ma. Oh, yes.